Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sebangsa, tanah air, sepengaritan, dimanapun teman-teman berada. Kali ini Dombat Kecana Farm bakal melepas salah satu breed sendiri atau peranakan sendiri, yaitu kawin silang antara pejantan domba Garut dan betina domba Batur, atau bisa disebut Barut Batur Garut, teman-teman. Untuk kualitasnya bisa dinilai sendiri. Untuk bagian tanduknya simetris atau kanan kiri sama. Kemudian untuk beratnya berkisar 63, kemarin sempat ditimbang dan belum poil sama sekali. Sudah kemarin mencoba dikawinkan, kawin satu kali kena 4 kali, teman-teman. Mantap, titis pol macam Ronaldo ataupun Messi, titis pokoknya. Bisa dilihat bagian pantatnya terlebih dahulu, bagian tanduknya yang gampang lah, bagian tanduknya yang bisa dilihat. Hehehe, cari buka-buka nabil, panira bil. Awil. Cari kau nyakal ikinya, jelas. Tak buka nabil percaya. Ini bisa dilihat untuk ini belum poil sama sekali. Nah, belum poil sama sekali. Kemudian untuk nih, wes. Nah, untuk ekornya tebel, ganteng, berat 63 kurang lebih dan belum poil sama sekali. Pokoknya ganteng lah, Barut ganteng, cocok untuk menjadi domba pejantan unggul. Nah, bisa dilihat bagian kakinya, bagian kaki depan, petang. Untuk berdirinya tegap. Nih, berdirinya tegap kakinya. Untuk bulunya itu udah semi perpaduan antara domba Batur dan juga domba Garut. Bisa dilihat untuk bulunya lebih halus dibanding dengan domba Garut. Kemudian untuk tapi tetap masih ada beberapa ibaratnya wulune ya masih ada garute, ngono lah intine. Nah, terutama bagian apa sih, bagian jenggot bawah leher yang bisa dilihat, bagian pantatnya. Dan ini bisa dibilang leher beton, lehernya gagah. Mungkin bisa langsung saja untuk menghubungi saya, untuk nomornya nanti saya taruh di kolom deskripsi biar bisa menilai langsung, tanya-tanya langsung untuk harga. Kemudian untuk pengiriman, insya Allah siap untuk area Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Ini bisa dilihat terlebih dahulu untuk besar tanduknya, kurang lebih lengan orang dewasa lah. Udah terbiasa buat mainan anak-anak, jadinya cenderung jinak, teman-teman. Tapi tidak selamanya jinak, tapi udah terbiasa dengan main dengan anak-anak. Dan ini sudah dikasih nama juga, namanya cendol. Namanya cendol.
langsung menghubungi saya, atau bila kurang yakin, kurang puas, langsung saja main ke farm kami di Batur, Banjarnegara, Dompet Kencana Farm. Nah, terus untuk apa ya, hampir semua bagian badan putih, bersih, dan hanya ada tempong atau bagian yang hitam, bagian kaki. Nah, ini bagian kaki hitam sedikit, sama bagian di paha belakang. Paha belakang coklat. Ini coklat juga, kudu hitam tapi coklat, nggak terlalu kelihatan. Ini untuk kopingnya itu semi-semi Garut dan juga domba Batur, atau udah setengah, karena biasanya untuk koping dari domba Garut kan seperti ini. Nah, seperti ini, dan ini udah muncul kopingnya. Ini masih sangat muda, bisa langsung. Pokoknya insya Allah kalau buat pejantan bagus, buat korban juga mantap. Ini buat peliharaan, buat tontonan, buat edukasi, buat ditambah edukasi untuk memberi tahu hasil silangan antara domba Garut dan juga domba Batur. Dua-duanya merupakan domba lokal Indonesia, sama-sama menjadi plasma nutfah dari Indonesia, domba lokal yang harus dikembangkan. Dan ini kita nyoba hasilnya selama kurang lebih 1 tahun lebih, atau tahun lebih, belum ada 2 tahun, karena udah kelihatan belum poel tadi, udah di shoot, sudah di shooting langsung. Ini untuk kentangnya, yang jelas enggak sanglir, ini sampai besarnya sama. Ini sih kentangnya, nah besarnya sama ini kentangnya. Terus ini pokoknya juga sama. Nah, untuk cara berdirinya apa, Chan? Ibaratnya dorper ora guyon. Jadi sekian teman-teman semuanya, langsung saja bila berminat untuk mengadopsi atau memindah kandang si cendol ini, monggo silahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bangga menjadi peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.